Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang fadilah memanah. Belajar memanah ataupun memanah. Ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Bab pada halaman 103. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man rama sahman fi sabilillahi faka'annama ataka rakabatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memanah melempar anak panah, jadi barang siapa yang memanah pada jalan Allah, maka seolah-olah dia telah memerdekakan satu rakabah, satu lamia. Jadi orang yang memanah berperang di jalan Allah, kemudian dia memanah membusur lawan, maka ketika itu pahala yang didapatkannya adalah sama seperti memerdekakan rakabah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, allamu auladakum ramya wa sabahata. Rasulullah menganjurkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak kita, ajari olehmu akan anak-anakmu memanah dan berenang. Jadi dua olahraga ini, memanah dan berenang, adalah olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengajari kepada anak-anak kita. Karena dalam memanah di situ ada keahlian bagaimana kita berperang. Sedangkan berenang di situ adalah melatih otot-otot kita agar kuat ketika nanti berada di medan peperangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ramyu 'alal ma'radi karramyi 'alal adwi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanah kepada tempat panahan. Kita memanah kepada tempat panahan, tempat bidikan untuk memanah. Maka seperti kita memanah lawan. Ini adalah fadilah kita belajar memanah. Setiap kali kita memanah kepada bidikan, tempat panahan, maka seperti pahalanya adalah seperti kita telah memanah musuh, memanah orang-orang yang diwajibkan kita perangi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mayuridi sahma ala rami minal ma'radi kana lahu bi kulli qadamin ajru i'tiqi raqabatin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghendaki memanah dia memanah dari panah kepada tempat memanah, maka di antara tempat memanahnya sampai kepada, di antara panahnya tempat dia berdiri sampai kepada anak panah yang menancap itu, maka setiap langkah dia mengambil untuk mencabut anak panahnya adalah, setiap langkah itu adalah Allah berikan pahala memerdekakan lamit, memerdekakan hamba, memerdekakan rakabah. Begitu besar pahalanya belajar memanah. Setiap kali kita memanah, kemudian mengambil anak panah tersebut, maka pahalanya adalah setiap langkah itu sama dengan memerdekakan rakabah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ar-ramya ba'da ilmihi faqad taraka sunnati wa man taraka sunnati falaysa minni. Ini hadis ini adalah sebagai begitu kuatnya sunnah kita memanah, begitu dianjurkan bagi kita olahraga memanah ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meninggalkan memanah sesudah ia mengetahui bagaimana cara memanah, maka kata Rasulullah, sungguh dia telah meninggalkan sunnah daripada Rasulullah. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni katanya, dan orang tersebut bukan daripada golongan daripada Rasulullah. Artinya apa?
begitu beratnya, begitu dianjurkannya, begitu sunnah yang sangat kuat kepada kita untuk belajar memanah dan senantiasa latihan untuk memanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ramya summa taraka faqad asani, kata Rasulullah. Barang siapa yang belajar memanah, kemudian setelah dia bisa memanah, dia meninggalkan tidak lagi latihan memanah, maka kata Rasulullah, dia sungguh telah bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah. Ini begitu besarnya anjuran, anjuran kepada kita untuk memanah, anjuran kepada kita untuk berlatih memanah, anjuran kepada kita untuk mengajari generasi kita tentang memanah. Karena memanah itu adalah bagian daripada olahraga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ramya, man rama aduan bisahmin fi sabilillah aw saba aw akhta'a kana lahu ujru taqi raqabatin. Barang siapa yang memanah musuh dalam suatu peperangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai musuh ataupun tidak, kita berperang kemudian kita memanah dengan panahan tersebut mengenai musuh ataupun tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap panahan yang kita panah, kita mendapat pahala, iaitu seperti memerdekakan hamba, memerdekakan raqabah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ramya fa inna ma baina hadafaini raudatun min riyadil jannah. Ajarilah, belajarlah memanah. Karena sesungguhnya di antara dua titik, di antara dua sisi, di antara dua tanda, itu suatu kebun daripada kebun surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat kita memanah sampai kepada bilikan yang kita panah, maka di antara itu Allah berikan kepada kita kebun surga. Memanah adalah bahagian daripada olahraga, bahagian daripada pekerjaan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat dianjurkan kepada kita untuk memanah, untuk belajar memanah, mengajari anak-anak kita memanah. Dan satu lagi adalah mengajari anak-anak kita berenang. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.